Beredar video seorang PNS di Palembang berkelahi dengan Satpam. Aksi PNS di Palembang bersikap arogan itu viral pada Selasa, 31 Oktober 2023. Insiden tersebut terjadi di area parkiran RS Siloam Sriwijaya, Palembang. Dalam video tampak seorang PNS itu menarik tangan si Satpam untuk berkelahi. Permasalahan ini diduga karena si PNS tak terima ditegur Satpam karena kendaraannya parkir sembarangan. PJ Sekda Palembang Gunawan saat dikonfirmasi belum memberikan respon. Sementara itu, Marketing Officer RS Siloam Ega Anggita mengatakan tidak tahu mengenai video viral. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.